so today aku bakal bikin Korean makeup look. Tapi di sini aku bakal pakai semuanya produk dari drugstore. So buat kalian yang tertarik, keep on watching. Yang pertama aku pilih cushion dari InstaPerfect by Wardah. Kenapa aku pilih ini? Soalnya ini cushionnya tuh hasilnya Dewi Finish. Dia mengkilap banget, cocok banget buat Korean look. Soalnya biasa Korean look itu cocok banget kalau kalian pilih yang Dewi Finish, yang mengkilap-mengkilap gitu. Di sini aku pakai shade yang nomor 11 yaitu Fair. Di InstaPerfect itu klaimnya itu matte, tapi dia masih ada dewy-dewinya gitu. Jadi dia nggak matte-matte banget, dia satin. Terus ada dewy-nya, tapi nggak dewy-nya itu nggak se-extreme cushion-cushion Korea yang sampai muka kita tuh lengket banget gitu. Untuk concealernya aku pakai dari Catrice, aku pakai shade yang 010 yaitu Porcelain. Sini aku bakal set pakai bedak Mars. Aku suka banget sama bedak ini. Dia keluarin yang compact. Ini tuh dari zaman aku belum lahir bedak ini udah ada. Aku tuh biasa pakai shade yang invisible. Dia tuh transparan. Jadi bener-bener enak banget buat ngeset muka kalian. Aku tuh suka banget sama bedak ini. Soalnya dia selain ringan, dia juga ngerawat kulit kalian yang berjerawat. Soalnya dia ada salicylic acidnya. Terus untuk pensil alisnya, aku pakai dari pensil alis si Daiso. Aku udah review ini ada di channel YouTube aku, kalian bisa cek. Terus kalau orang Korea tuh biasa bikin alis, dia lebih lurus, nggak arch. Bagian alisnya udah selesai, aku lanjut ke bagian eyeshadow. Eyeshadow di sini aku pakai itu dari EMINA yang kayak gini. Aku bakal ambil yang ini, terus aku pakein bener-bener tipis banget. Eyeshadow-nya aku bakal pakai yang ini sama yang ini aku mix, tapi bener-bener pakainya tuh tipis-tipis banget. Terus aku bakal ambil warna yang sama, mix dua ini, tipis-tipis aja. Aku bakal taruh di bagian bawah mataku. Terus aku bakal ambil yang warna paling terang, yang kayak putih gitu. Aku taruh di ujung mataku, sama di bawah sininya dikit. Terus bagian eyeshadow-nya udah selesai, aku bakal lanjut ke bagian eyeliner. Eyeliner di sini aku pakai dari Miniso yang bentuknya kayak gini. Soalnya hasil eyelinernya kalian pakainya tipis aja, terus arahnya ke bawah gitu, soalnya bikin muka kalian lebih cute sama innocence. Terus biar nggak gitu kaku, aku bakal timpa eyelinernya pakai eyeshadow yang tadi yang warnanya paling gelap. Habis itu lanjut ke bagian lipstick, aku pakai lipstick dari si InstaPerfect by Wardah yang shade 02, yang Dear. Aku suka banget sama warna ini, soalnya itu warna merah gitu. Dia bener-bener seger banget kalau di bibir. Aku bakal pakai ini jadi ombre gitu, jadi aku bakal taruh di dalamnya kayak orang-orang Korea. Caranya itu, bibirnya tuh kalian pucetin dulu pakai si BB cushion yang tadi. Kalian gak usah ambil, kalian pakai puffnya aja, terus kalian tap-tap ke bibir kalian.
Terus kalian taruh di bagian dalam bibir kalian. Terus yang terakhir aku bakal highlight muka aku biar makin glowing. Di sini aku pakai highlighters dari Catrice, bener-bener soft aja highlightnya biar dia tetap kesannya natural. So, thank you banget yang udah nonton video ini. Semoga video ini memberi manfaat buat kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe. Bye-bye.